Ketika Razia tiba, aku harap dia akan menyelamatkan hidup kita bertiga. Tapi dia ternyata bodoh. Dalam usahanya untuk membuktikan keberaniannya, dia harus kehilangan nyawanya dan dia tidak bisa menyelamatkan kita juga. Aku telah kehilangan semua kepercayaan dalam kemanusiaan. Itu menakjubkan, Mois. Ketika hidupmu dalam bahaya, kau mengutuk orang lain. Kenapa kau tidak merasa manusiawi ketika kita meracuni Razia dan meninggalkannya mati? Bagaimana kau bisa mengharapkan Razia untuk datang ke sini dan menyelamatkan hidup kita? Kita ada dalam kondisi yang memprihatinkan. Itu karena Rukdukdin. Dia membuat kita menyerah. Hei. Apa yang kau bicarakan, ha? Kau tidak mendukungku dalam setiap keputusan yang kubuat. Jika kau merasa seperti itu, kau bisa terus bertarung. Diam! Rukdukdin, tampaknya Yakut telah membunuh Razia. Tolong lakukan sesuatu atau dia akan membunuh kita. Dia pasti akan membunuh kita. Aku membebaskan kalian bertiga. Tapi Yakut telah bertekad, dia akan membakar kami hidup-hidup. Yakut ikut bersama kita ke Delhi. Bukan sebagai seorang pemberontak. Tapi dia sebagai pengadu. Sebenarnya mantra apa yang diucapkan pada Yakut? Altunia, kau datang kembali sendirian. Apa yang terjadi? Kau sudah membawa Putri Razia. Apa yang bisa aku lakukan, Zarun? Aku harus kembali. Aku harus melayani seluruh rakyat Delhi di sini. Aku tidak bebas melakukan apapun yang kuinginkan. Tanggung jawabku menghentikan aku pergi pada orang yang kucintai. Karena aku terpaksa untuk kembali. Itu wanita yang sama. Kemana para penjaga membawanya? Altunia, kau mau pergi ke mana? Hei! Tunggu dulu!